بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan kelas kita dengan doa ringkas ya. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب تمم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik sahabat, beristighfar kita 3 kali. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Baik, alhamdulillah selesai kita mukadimah pengajian dan kepada sahabat-sahabat semua diucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita akan menyelesaikan bacaan pada muka surat 489 ya. Itu menghabiskan surah Asy-Syura ayat 2 ayat lagi 52 hingga 53 diikuti dengan surah baru itu surah Az-Zukhruf. Ya, ayat 1 sampai 10 insya-Allah ya. Baiklah, sebelum itu sama-sama kita niatkan di dalam hati kita ya sahabat semua, bila kita pegang saja kitab Al-Quran dengan satu niat lillahi taala untuk mengharapkan keampunan, rahmat dan kasih sayang Allah terhadap kita dan keluarga kita. Juga kita mengharapkan agar dengan cara ini dapat kita menghampirkan diri kita ataupun mentaqarubkan diri kita kepada Allah Subhanahu taala dan dibukakan pintu-pintu hati kita agar dapat memahami cara-cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan bertajwid lengkap insya-Allah. Di samping itu sama-sama kita niatkan di dalam hati kita untuk kita menghadiahkan ya pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para rasul, para nabi, para aulia, para syuhada, kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, istimewanya mereka yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Dalam kalangan ahli-ahli keluarga kita, terutamanya kepada kedua-dua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka dan menghimpunkan roh mereka dalam kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh. Kepada kita yang masih hidup ni, kita juga berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan menerima segala amal-amal ibadah kita sebagai pahala untuk dihitung di akhirat kelak insya-Allah. Baiklah sahabat, kita mulakan dengan Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. Telah dapat kita menyempurnakan bacaan surah Al-Fatihah. Ya. Baik, selanjutnya sahabat. Baik, ke halaman 489 489, dan saya mohon sahabat-sahabat semua membantu saya untuk kita kongsikan page kita ini atau link kita ini kepada seberapa ramai sahabat-sahabat kita di luar sana. Mudah-mudahan mereka juga dapat mengikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini dengan kita. Okay. Alhamdulillah, Zubaidah Bet, love you always. Okay. Baik, muka surat 489 ya, juzuk ke 25. Kita habiskan dulu surah Asy-Syura. Ya, ada dua ayat lagi, 52 53. Kemudian diikuti dengan surah baru, surah Az-Zukhruf ya. Insya-Allah ayat 1 sampai 10. Baik. Kalau sudah pun share, kalau mana yang belum share, tolong share. Tolong sharekan dengan seberapa ramai kawan-kawan kita, sahabat handai kita, saudara mara kita. Okay. Orang lain, line saya macam mana? Okay tak? Clear tak? Ada yang kata line putus-putus. Line macam mana? Okay tak? Baik, saudara Abdul Halim Abdullah dari Mentakab, saudari Noraini, Putri Siti Hawa, Khosiah Awang, Kamariah Karim Yusof, Nur Laila Taib, okay, Mazlinda Muhammad Suki, Misliah, Misliah Miskan, Hakimi Zainor, Nur Lia Muhammad, Rosimah Muhammad, Sarbanon, Anum, Siti Esah, selamat ya. Kamariah Jakasi. Kamariah Jakasi dari mana ya? Asmah Manaf, Narimah Tumiran, Maryam Daud, ya, Ramlah Ilah. Okey, alhamdulillah jelas ya. Baik, bersedia semua? Kalau dah bersedia, jom kita mula sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ
min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa kadza za sini jaga makhraj za di hujung lidah, za sini dua harakat ma'tabi'i. Lika au, wow, sifatnya lin lembut, jadi muncungkan mulut ketika menyebut au. Ya, hayina, ha pedas, jangan tebal, eh? Ringan saja. Ya, sifatnya lin lembut, jadi bila kita menyebut hai ini seperti kita tersengih, ya. Au hayina. Nah, sini sahabat, asalnya ma'asli dia bertemu dengan hamzah, jadi majais mumfasil, 4 hingga 5 harakat bacaannya. Ilaika ru, ya sifatnya lin lembut. Karu ru sini mat asli atau mat tabi'i, 2 harakat dan tebal ra, baris depan ra tafkhim, ya. Ham, tanwin bertemu dengan mim, dengung, ya. Idgham ma'al gunah. Kemudian nun mati bertemu dengan hamzah. Nampak bila ada tanda mati berarti tak boleh dengung. Izhar halqi. Min amrina. Mim mati bertemu ra. Izhar syafawi. Juga tak boleh dengung. Yang ini nun mati. Yang ini mim mati. Ya. Amrina. Ra sini ra tarqiq. Ya, tipis. Jangan tebal. Jangan baca amrina. Bukan ri, ya. Tapi ma min amrina ri ri rina. Nah, 2 harakat maktabi'i ma ma maktabi'i kun. Nun mati bertemu ta ikhfa hakiki. Sembunyikan bunyi nun ke dalam ta disertai dengung. 2 harakat kun. Bukan kun. Ha, tu tak betul, eh. Tu hanya dengung. Dia tak sorok. Ya, kalau nak jadikan ikhfa, dia kita kena sorok, sembunyikan bunyi nun ini ke dalam huruf ta. Jadi bunyi nun ini jadi samar-samar, ya. Makun. Gitu, ya. Bukan makun, bukan kun. Tak betul, ya. Makuta tadri. Dal mati di tengah kalimah, qalqalah surah. Tanda, lantunkan dia. Tanda ri, ri sini mat asli atau mat tabi'i, ri sini ra tarqiq tipis. Mal alif lam qamariyah, ya, mal bukan mala, ya. Mal kita ta mat tabi'i ada alif kecil. Buwalal, okay, walal sini alif lam qamariyah lagi. Ima, i di sini, hamzah di depan, ya di belakang, mat badal, 2 harakat. Ma, mak tabi'i, ada alif kecil di sini, ya. Nualakin, la sini, mak tabi'i, ada alif kecil. Kin, ja'alna. Nun mati, tapi tidak ada tanda mati di atasnya, berarti kena dengung. Dia bertemu dengan huruf, ikhfa. Ya, kalau Al-Quran saya ni, kalau nak tahu dia ikhfa warna hijau, ya. Ha, kalau idgham tu warna merah, ya. Tak kira lah idgham mislain ke, idgham bila gunah ke, idgham ma'al gunah ke, semuanya warna merah, ya. Tapi kalau ikhfa warna hijau, ya. Walakin ja'alna. Okay, huruf ain jaga makhrajnya, jangan baca ja'alna tapi ja'alna. Na mak tabi'i duharakan. Hunuran, nu mak tabi'i duharakan. Ran tebal, ra baris atas, ya, 2 di atas ni kena baca tebal. Bukan nuran, bukan ran, tapi kena tebal. Nuran, ran. Dengung pada nun. Di atas nun ada tasydid. Wajibal gunah. Nah. Di sini ha simpul. Jadi bunyinya daripada dalam halkum. Nah. Di. Di mak tabi'i duharakan. Bihi hi mak silah qasirah. Man nasya'u min. Nun mati bertemu nun. Idgham ma'al gunah. Dengung. Duharkat. Nasha'u min.
Nasyak. Sini panjang 4 hingga 5 harakat. Mat wajib mutasil. Ya. Umin nun mati. Ada nampakkan dia mati pada nun. Berarti dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung. Izhar halqi. Manasya'u min ibadina. Ba maktabi'i. Na juga maktabi'i. Ya. Wa innaka nun bertasydid wajib dengung wajibal gunnah la tahdi ha simpul bunyinya berdalam la tahdi di sini panjang sahabat asalnya ma asli tapi bertemu dengan hamzah jadi mad jaiz mumfasil ila la du harakat mad tabi'i sira Ra juga mak tabi'i dua harakat dan tebal. Suat tebal, ra pun tebal. Suat ni kenapa kita kena tebal? Kerana kalau kita sebut tipis maka dia jadi sin. Dah jadi makna lain ayat ni. Ya. Jadi kita kena baca tebal. Ila si. Ila si ra. Ra dua harakat mak tabi'i tebal. Tim. Tanwin bertemu dengan mim. Dengung. Tutup mulut rapat. Idgham ma'al gunah. Siratim mustaqim. Ya, kita wakaf dengan mad arid li sukun. Dan tutup mulut sahabat-sahabat kerana makhraj mim di bibir. Ya. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ilallahi tasirul umur. Okay, huruf suat sahabat walaupun baris bawah kita kena jaga ketebalannya. Jangan baca siro, bukan siro tapi si. Siro, ra tebal, du harakat, maaf tabi'i. Pillah, ta tebal. Ya. Jod pada lam, di atas lam, ada tashdid. Di sini namanya alif lam pada lafzul jalalah. Dibaca tipis kena ta berbaris di bawah. Ya. Hilladhiha, sini masuk ke dalam lam disertai dengan tekan ataupun jod. Lazi fi maqtabi'i lahu hu di sini maqsilah qasirah ada waw kecil di hujung ni ma maqtabi'i fis sama wa fis masukkan bunyi fa terus ke dalam sin tanpa membunyikan alif lam maka bacaannya di sini jelas bunyi sin yang safir itu ma fis fis sama wa sini hukumnya idgham syamsi ya ma maqtabi'i wa maqtabi'i ada alif kecilnya ya ti wa ma ma maqtabi'i fil alif lam qamariyah fil bukan fila ya wa ma fil au ra itu mati huruf sebelumnya bari atas kena baca tebal ra tafkhim dan lagi jelas tebalnya bila dia berhenti pada huruf dad di sini ya wa ma fil au ya bukan wa ma fil ar bukan macam itu bunyi dia ya. Kita kena kunci kepada huruf dad ini wa ma fil au okey ala panjang ya 4 hingga 5 harakat mad jaiz illallah Lallah sini masukkan bunyi lam ini ke dalam lam berikut ini disertai dengan jud ya. Ilallah dan lam pada lafzul jalalah tengah-tengah ini dibaca tebal kerana lam berbaris di atas ya. Hita sita jangan tebal huruf istighfar ringan ya. Si yang tebal. Ala ilallah hita si. Si, si di sini dua harakat maktabi'i rul alif lam qamariyah rul bukan ruler ya. Rul umur dan kita wakaf dengan mad arid li sukun sahabat dan pastikan yang dibaca di hujung ni kena baca tebal ra ini ya
Taksirul umur. Okay, alhamdulillah. Jom kita baca sama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alna nuran nahdi bihi man tasha. Bukan tasha, man nasha. Nuran nahdi bihi man nasha min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ala ila Allahi tasirul umur. Alhamdulillah, selesai kita membaca surah Asy-Syura 53 ayat ya. Baik, sekarang kita baca pula surah Az-Zukhruf ya. Sedikit pengenalan tentang surah ini. Surah Az-Zukhruf ini sebenarnya adalah surah yang diturunkan di Mekah. Ya? Jadi dia termasuk dalam surah Makiyah. Merupakan surah yang ke-43. Apa maksud Zuhruf? Zuhruf maknanya perhiasan. Okay, surah ini mengandungi 89 ayat. Ya? Okay. Nadi utama surah ini ialah keadaan orang-orang kafir yang suka memperolok-olokkan, ya, mempermain-mainkan para rasul, mengejek-ngejek para rasul. Kaum musyrikin mengakui bahawa Allah Subhanahu Taala sebagai pencipta langit dan bumi walaupun mereka menyembah berhala. Makna di sini sikap kaum musyrikin sama seperti orang-orang seperti syaitan, ya. Maknanya dia mengakui adanya Tuhan, ya. Dia mengakui Tuhannya Tuhan Allah, ya. Dan dia mengakui bahawa Tuhan itulah yang membina, mencipta langit dan bumi, ya. Tetapi mereka enggan tunduk patuh menyembah Allah. Itulah ruginya orang kafir, ya. Mereka percaya adanya Tuhan tapi tidak mahu menyembah Allah, ya. Pengajaran yang akan dipetik daripada ayat-ayat daripada surah Az-Zukhruf ini nanti, Allah tidak membiarkan hamba-hambanya tersesat, ya, tetapi dia memberikan petunjuk supaya mereka tidak tersesat dalam meniti kehidupan di dunia. Sebab itu Al-Quran diturunkan, rasul-rasul diturunkan pada setiap zaman, ya, supaya kita tidak tersesat jalan. Okey. Itu pengenalan tentang surah Az-Zukhruf. Baik, kepada sahabat-sahabat yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang belum lagi beri salam tapi ada dalam online sekarang, sila beri salam supaya kita boleh jawab salam sahabat-sahabat, ya. Baik. Kita mula sekarang, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Okay, hamim. Berapa harakat? Apa harakat dan apa nama hukum ini? Sila tulis. Bagi mereka yang dah lama mesti tahu, ya.
wal alif lam qamariyah, wal bukan wala, jangan baca wala kita, bukan wala tapi wal, ya. Okey. Wal kita, kita ta ma asli atau ma tabi'i, bil, bil di sini alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati dengan jelas tanpa lantunan. Jangan baca wal kita bila, bukan bila tapi bil. Wal kita bil mubin, bil alif lam qamariyah dan mubin. Kita wakaf dengan mad arid li sukun. Baik. Sekarang kita patah balik ayat 1. Ya, tepat sekali. Mad lazim. Mad lazim apa? Apa? Harfi ke kalimi? Tak lengkap tu. Mad lazim apa? Harfi ke kalimi? Harfi ya sahabat. Jangan tulis kalimi ya. Mad lazim harfi mukhaffaf ya. Mad lazim harfi mukhaffaf ya. Kenapa harfi? Kerana ini adalah potongan huruf. Jadi harofa itu huruf ya. Harfi ya. Bukan kalimi. Dia bukan kalimah. Sebab itu kita tak tahu apa maknanya. Hanya Allah saja yang tahu akan makna hamim ini ya. Okay. Jadi sini sepanjang 8 harakat. Ha 2 harakat. Mim sini 6 harakat. Ya. Kenapa dinamakan mad lazim harfi mukhaffaf? Kerana dia ringan. Dia tidak ada tasydid, dia tidak ada idgham ya. Jadi bacaannya ringan. Sini 2, sini 6. Jadi 8. Boleh faham? Okay. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ja'alnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna nun bertasydid wajibal gunah, dengung dua harakat, na maqtabi'i dua harakat, ja'alna sini lam yang mati jelas. Nama tabi'i ada alif kecil. Hukur, huruf qaf tebal, ra' juga tebal. Qaf ini tebal kerana dia adalah huruf isti'la. Ra' ini pula ditebalkan kerana dia mati. Huruf sebelumnya berbaris depan. Jadi kita kena baca tebal ra' tafkhim ya. A di sini, qur'a di sini ya, mad badal ya. Mad badal. Ini alif ni ya. Jadi hamzah di depan, alif di belakang ya. Quranan. Okay, tanwin begini yang bergaris lari berarti dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung. Ya. Iaitu izhar halqi. Ada berapa huruf izhar? Sila tuliskan. Quranan arabiyyal. Di sini ain, jaga makhraj ain ya, bukan ara tapi a. Ara, ra tebal, arabian. Okay, dekat ya sini ada tasydid jadi tekan ya. Arabian. Okay, tanwin ini bertemu dengan lam, maka kita masukkan ke dalam tanwin ini, ke dalam lam ini disertai dengan jud ya, kan di atas lam ada tasydid jadi tak boleh dengung ya. Arabiyal la'allakum. Okay, dekat lam sini ada tasydid, tekan lagi. La'allakum. Mim mati bertemu ta, tak boleh dengung. Izhar syafawi. Ta'qilun. Ta jangan tebal sahabat ya, jangan baca ta'qilun. Ringan saja ya. Ta. Ta'qilun, ta'qilun. Waqaf dengan ma'arid li sukun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Wa in, dengung pada nun, wajibal gunah.
Mampu di sini, maksilah kasira, ada waw kecil di ujung ni. Fi panjang dekat ya ni, asalnya mak tabi'i, tapi dia bertemu dengan hamzah, maka dia berkembang menjadi majais mufasil. Okay. Dengung pada min wajibal guna. Mil alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati ya, dengan jelas tanpa lantunan. Kita tamak tabi'i duharakat bila dayina. Ya sifatnya lin lembut. La dayina nama tabi'i. La aliyun. Okay, dekat ya sini ada tasydid, jadi kita tekan atau penjut. La aliyun. La aliyun. Okay, tanwin yang seperti ini ya, menunjukkan bahawa tak boleh dengung. Ya, tak boleh dengung. Ya, itu izhar halqi. Tadi saya tanya berapa huruf izhar. Ada yang tulis tak? Ada 6 ya sahabat. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi ha ni adalah huruf izhar ya. Jadi tak boleh dengung kat sini ya. La'aliyun hakim. Kita berhenti dengan mu'arid li sukun dan tutup mulut sahabat ya. Kena hukumnya di sini. Mim ni sifatnya apapun makhrajnya lah di bibir ya. Jadi kena tutup mulut baru jadi betul sempurna ya. Apa tu mu'arid li sukunnya ya. Afa naqribu ankum zikra safhan ankuntum qauman musrifin. Afa naq, okay, huruf dhad sahabat ya, adalah huruf yang bersifat istitalah ya, dan juga isti'la. Jadi kita kena baca ni, kita tak boleh baca cepat-cepat. Kalau sahabat baca cepat, dia tak jadi tebal. Kena sebutan huruf dhad ini daripada tepi hujung lidah hingga ke tengah ya. Ha. Jadi kita baca dhad, dhad ya, bukan dhad, dhad tak jadi ya. Jadi samalah kalau kita matikan dekat sini. Afanau, afanau. Ya, tebal tapi tak lantun. Jangan baca afanau. Ha, tak betul tu. Itu kita lantun sebab dhad bukan huruf qalqalah ya. Dia cuma tebal saja ya. Afanau nau ribu ankum. Ra terki. Okey, nun mati bertemu kaf ikhfa haqiqi. Ya. Kena dengung kat sini. Angkumuz, masukkan min terus ke dalam dal disertai dengan jud zik. Okey, huruf kaf ini apabila dia mati bunyikan hamahnya ra ra tabal ra tafkhim ra saf. Okey, fa apabila dia mati kena bunyikan hamahnya saf ya, saf han. Tanwin seperti ini berarti dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung, itu huruf hamzah ya. Okay. Nun mati bertemu kaf, kita kena sorokkan bunyi nun ke dalam kaf disertai dengung ya. Dengung dua harakat ikhfa hakiki. Kemudian nun mati bertemu ta juga sama, nampak ni warna hijau. Dalam Al-Quran saya ni kalau warna hijau maknanya ikhfa, jadi kena dengung ya. Sini pun sama, kuntum, sini bunyi dia ang kuntum. Jadi bunyi bukan an, bukan an ya. Kalau an tu jelas sangat bunyi nun. Nun ni kita kena sorok. Nama pun ikhfa. Ikhfa tu dalam bahasa Melayu maknanya sembunyi, sorok. Ya, sorokkan bunyi nun ini ke dalam kaf. Jadi kalau di eja Melayu kan jadi ang, a n g ang. Ang kuntum. Okey, mim mati bertemu kaf, tak boleh dengung, izhar syafawi. Qaw huruf qaf tebal, waw sifatnya lin, walaupun tebal tapi lunak. Jadi muncungkan mulut. Qaw, qaw mam. Tanwin bertemu dengan mim, kita kena masuk dan dengung. Ya, di sini idgham al gunnah. Ya. Qaw mam musrifin.
Hembus bunyikan sofir pada huruf sin yang mati. Rok-rok terkik tipis. Fin panjang mat arid lis sukun. Wa kam awsalna min nabiyin fil awwalin. Wa kam mim mati bertemu hamzah tak boleh dengung izhar syafawi. Aw ra itu mati huruf sebelumnya baris atas kena baca tafkhim tebal. Wa kam aw bukan ar tapi aw naik ke lidah ke atas ya. Salna nama tabi'i min dengung pada nun idgham al gunnah min nabiyyin. Okay, dekat ya sini sahabat ada tasydid jadi kita kena tekan. Nabiyyin bukan nabiyyin bukan nabiyyin tapi nabiyyin. Njut ya kena di atas. Ya ni ada tasydid berarti ada dua ya. Yang ya yang pertama mati, ya yang kedua baris dua di bawah ya. Sebab itu kita kena tekan. Min nabiyyin fi fil alif lam qamariyah fil. Jangan baca filler ya. Baca fil sahaja. Fil awwalin. Okay, dekat waw ada tasydid jadi kita kena tekan. Aw muncungkan mulut, waw yang pertama mati. Awwalin. Waqaf dengan mad arid li sukun. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bih. Illa kanu bihi yastahzi'un. Baik, kepada sahabat yang baru masuk, assalamualaikum warahmatullahi. Semoga istiqamah mengaji ya sahabat. Jangan celam-celum. Tahu celam-celum? Celam-celum tu maknanya hari ni datang, besok tak datang, lusa datang, tulat tak datang. Itu celam-celum namanya. Eh? Jadi kalau boleh tiap-tiap malam selagi saya ada mengaji, ikutlah. Walau saya terlewat sikit pun tak apa. Eh? Saya terlewat kadang-kadang sakit perut. Ya, kadang-kadang ada gangguan daripada cucu. Kadang-kadang ada orang datang. Itu yang kadang-kadang terlewat sikit dalam 5-6 minit. Ya? Okey. Yang bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa. Ini dah sudah tadi baca belum kupas ya. Wa ma ma tabi'i ya. Di sini hamzah sahabat ya, ya bukan ya tapi ya. Mak tabi'ihim dengung mim mati bertemu mim idgham mislain wajib dengung tutup mulut ya, dengungnya dua harakat min dengung pada nun idgham al gunnah nun mati bertemu dengan nun nabiyyin. Okay, dekat ya ada tasydid ya jadi kita kena tekan nabiyyin illa. Yin sini tak boleh dengung kan sahabat. Tanwin ini bertemu dengan hamzah. Izhar halqi. Bacaannya terang tanpa dengung. Illa dekat lam ada tasydid. Njut. La duharakat. Ka duharakat. Nu duharakat. Semuanya mat. Tabi'i. Bihi. Maksilah qasira. Ada kepala ya. Ini nampak ni. Di hujung. Ha ni ada kepala ya. Jadi sini namanya maksilah qasira. Ya. Yas bunyikan sofir pada sin yang mati. Tah sini ha simpul. Tah bukan tah tapi tah dalam bunyi ya. Ziun kita wakaf dengan mat. Ini tak putus line ya. Dah dua kali dah berkelip-kelip line saya. Harap-harap tak putus. Sudah.
sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ahlakna asyadda minhum batasyam. Asyadda minhum batasyam wa madha masalul awwalin. Fa'ah, di sini ha, simple. Lak, bunyikan hamas pada huruf kaf yang mati. Na, panjang. Mad jaiz munfasil. Asyadda, okay, dekat dal ada tasydid, tekan. Asyadda minhum, nun mati bertemu ha, izhar halqi tanpa dengung. Hum, mim mati bertemu ba, nampak warna hijau. Mim ini, ini menunjukkan ikhfa, tapi bukan ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, tutup mulut, dengung. Bapak, okay, huruf ta mati di tengah kalimah, kita kena lantunkan dia dengan lantunan kecil, ya, is apa nama, qalqalah sughra, ya, minhum bapak, bapak syang, tanwin bertemu dengan waw, masuk dan dengung, idrama al-runah, dengung dua harakat, ya, wa ma ta, ta sini jangan baca wa ma da, ya, wa ma ta, tebal ta, ya, masalul, huruf sa, sahabat, masa, bukan masa, tapi masa, sa, keluarkan hujung lidah sikit, ya. Lul alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati dengan jelas. Awalin, dekat waw ada tasydid, jadi kita kena tekan. Awalin, waqaf dengan ma'ril sukun. Baik, kepada sahabat yang bertanya bulan puasa ngaji atau tidak, nanti saya akan jawab di akhir pengajian, ya. Sekarang saya tengah mengaji, saya tak boleh jawab, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna khalaqahum. Man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna khalaqahunna al-azizul alim. Wala in, nun mati bertemu sin, ikhfa hakiki, sorok dan dengung. Sa'altahum, mim mati bertemu mim, idgham mislain, wajib dengung dua harakat. Man khalaqas, nun mati, bila ada tanda mati berarti dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung, izhar halqi, kha kena baca tebal, jangan baca khala tapi baca kha. Khalaqas, ruqaf juga kena baca tebal, bukan khalaqas tapi baca khalaqas, ya. Ruqaf ini masukkan terus ke dalam sin disertai dengan tekan ataupun jut. Okey. Kita tak membunyikan alif lam, maka di sini hukumnya idgham syamsi ataupun alif lam syamsiah. Khalaqas, qas, bunyikan safir pada sin yang pertama yang mati. Khalaqas samawa ma maqtabi'i wa maqtabi'i. Ti wal, wal alif lam qamariyah. Ra itu mati, huruf sebelumnya baris atas, kena baca tafkhim, tebal. Wal arda, da juga tebal, jangan baca wal arda tapi baca wal arda la yaku, ku tebal, ya, huruf qaf adalah huruf istilah, ku dua harakat maktabi'i. Lun, dengung pada nun bertasydid, wajib al-gunah. Khalaqahun, huruf kha tebal, qaf tebal. Khalaqa, khalaqahun,
dengung pada nun bertasdid, wajib al-guna. Nal alif lam qamariyah, jangan lantun. Jangan baca khalaqahunna la'azi, bukan nala eh, tapi bacaan dia khalaqahunna la'azi. Zi maktawi'i, zul alif lam qamariyah, ni pun sama, jangan lantun. Jangan baca azizula, bukan zula eh, tapi zul sahaja. Ya, banyak orang salah baca, sebab itu saya tegur ya. Khalaqahunnal azizul alim. Kita wakaf dengan mat'arid li sukun. Alladhi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ الَّذِي أَعْدِسْ نِنْجُدْ pada lam, ذِي مَقْطَبِهِ دُحَرَكَةْ jaga makhratha di hujung lidah. جَعَلَ لَكُمْ huruf ain, jaga makhraj. Jangan baca ja'ala, tapi ja'a. Ja'ala lakumul, mul alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati tanpa lantunan. Aur ra itu mati, huruf sebelumnya baris atas, kena baca tebal ya. Okey, lakumul au au, bukan ar tapi aur, naik ke lidah ke atas. Dhammah dan sini ha simpul yang mati, mah dalam bunyi ya. Dan tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'al guna, dengung dua harakat. Mah dan waja'ala lakum, okay, mim mati bertemu fa, ikhfa hakiki. Fi fi maqtabi'i, ha ha maqtabi'i. Subulal tanwin bertemu dengan lam, masuk tanpa dengung, idgham bila gunnah. La'allakum, dekat lam ada tasydid, tekan. La'allakum, mimati bertemu ta, izhar syafawi, tanpa dengung. Tahtadun. Kita wakaf dengan mat'arid li sukun ya. Okay, alhamdulillah. Selesai kita membaca surah Az-Zukhruf ayat pertama hingga ayat 10. Baik, jom kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang komplain suara saya putus-putus. Tempat lain macam mana? Putus juga ke? Tolong beri respon. Suara saya bagaimana? Jelas ke putus-putus? Ada yang bagi tahu suaranya putus-putus. Okey, Hasmah kata okey. Puan Mariam kata okey. Okey. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamim. 8 harakat ya, 2 dan 6. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi
لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. Tu dia teruk tu. Kak Is kata suara hilang, gambar pun hilang. Ni macam mana ni ya? Orang lain tak hilang eh? Kak Is kena ubah tempat duduk ya Kak Is. Orang lain kata okey je line ya. Ini ada masalah lain di tempat-tempat tertentu ya. Puan Zaini kata suara tersekat-sekat. Tak tahulah saya, mungkin cuaca ya, faktor cuaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Susiana Mifta dari Batam ya. Batam ni di bawah Singapura, Indonesia ya. Dia kata okey. Midah Jamil kata langsung tak nampak ustazah. Memang saya tak keluar dalam gambar, yang keluar di papan skrin ya. Sahabat, sekarang ialah ayat Al-Quran ya. Tak tahulah saya bagaimana nak usahakan supaya semua orang nampak kerana masalah lain di merata-rata tempat ya. Baik. Tak apa, itu cabaran kita mengaji online, begitulah ya. Itu di luar daripada kawalan kita ya sahabat. Nak mencari line yang bagus. Baik. Bersedia untuk kita baca bersama-sama surah Al-Mulk halaman 562, juzuk yang ke-29. Okey, sehinggalah selesai ya. Okey, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير Baik, kepada sahabat yang baru masuk, yang bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di halaman 563 sekarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Innahu alimun bidhati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Baik sahabat, saya mohon berhenti sekejap ya. Saya nak pergi bilik air ya. Boleh ya? Ayat 19 kita berhenti kejap ya.
Alhamdulillah, kita sambung kembali ya. Minta maaf ya, gangguan. Saya tak sedap perut ya, bersiang tadi. Tadi kita berhenti ayat 19 ya. Kita sambung balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum. Huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Bal lajju fi 'utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda. 'Ala wajhihi ahda. Amman yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absar. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Baik, kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, yang bersalamualaikum salam warahmatullah. Kita berada di halaman akhir ya. Halaman 564 surah Al-Mulk ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من
من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. الحمد لله. Akhirnya dapat juga kita menyelesaikan ya bacaan kita itu walaupun ada terganggu sekejap tadi ya. Okay. Jadi saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sahabat-sahabat semua ya semakin hari semakin mantap penguasaan sahabat-sahabat terhadap ilmu tajwid ini. Mudah-mudahan suatu hari nanti dapat menjadi guru Al-Quran yang baik kepada rakan-rakan, kepada keluarga dan juga kepada sahabat handai. Lebih ramai orang boleh membaca Al-Quran lagi makmur dunia ini ataupun bumi ini ya. Kerana kedengaran ayat Quran yang dibaca dengan betul di mana-mana di bahagian dunia ya. Baik, kita tutup majlis ilmu kita ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. Baik sahabat, tadi ada yang bertanya bulan Ramadan gimana ya, gimana kita mau mengaji. Okey, jawapannya mudah. Bulan Ramadan kelas ada seperti selalu Isnin sampai Jumaat, tetapi diadakan pada waktu siang. Tidak boleh pada waktu malam kerana kita ada solat tarawih. Ya, solat tarawih pun habis lebih kurang dalam pukul 10 gitu kan. 10 lebih ya. Sampai rumah lagi gitu gini dah letih mengantuk. Jadi tak boleh nak kelas mengaji ya. Takkan kita nak stop sampai pukul 12 ya. Kita nak tidur lagi, lepas tu kita nak bangun sahur lagi kan. Jadi kita tukar kepada siang. Jadi sesiapa yang tak dapat ikut siang, ikutlah ulangan dia. Tengoklah dia punya ulangan sahaja bagi yang mereka yang bekerja lah. Ya, yang bekerja tu tak boleh nak ikut kan waktu siang. Jadi tengok ulangannya ya. Jangan miss. Ada ulangan tu dibaca, diikut. Okay. Bagi mereka yang tidak ada apa-apa halangan, pukul 10:30 kita mula. 10:30. Saya tak boleh mula lebih awal lagi pagi kerana saya ada kelas tadarus bersama keluarga. Jadi kita boleh mula mengaji pukul 10:30 sampai pukul 12. Ya. Kalau tuan-tuan dan puan nak bertadarus dengan sesiapa, ya, silakan antara pukul 7 hingga pukul 10. Ada 3 jam tu bertadarus dengan kawan-kawan ke, dengan apa tu, dengan keluarga dan sebagainya. Jangan ambil waktu mengaji saya. Kita mengaji kelas online ialah pukul 10:30. Ya. Boleh. 10:30 ya. Saya tak boleh lewat lagi dan saya tak boleh awal lagi. Awal lagi tak boleh kerana saya ada kelas tadarus, beberapa kelas tadarus selama 3 jam. Kemudian bila lewat sangat petang tak boleh kerana kita sibuk dengan urusan di dapur. Di dapur nak masak dan sebagainya.
Okey, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan untuk pengetahuan ya. Jadi ada kelas pada sepanjang bulan Ramadan ya. Pada pukul 10.30 pagi hingga pukul 12 insya-Allah ya. Alhamdulillah ya. Jadi atur ya sahabat sedarus-sedarus sahabat ke sehingga ke jam 10 10 suku 10.30 kita mula ya. Baik. Sebelum kita akhir kalam, saya ingin memberitahu besok hari Khamis dan kepada sahabat-sahabat yang telah berjaya melaksanakan puasa hari-hari putih pada hari Isnin, Selasa dan hari ini hari Rabu diucapkan tahniah. Semoga Allah Ta'ala membalas ya, pahala membalas ya, puasa sahabat-sahabat dengan ya, pahala ya, puasa yang berbau harum ya, mulut sahabat-sahabat ya, kerana sanggup ya, menahan lapar dan dahaga semata-mata kerana Allah. Ya, semoga Allah Ta'ala terima ya, pahala sahabat-sahabat berpuasa. Dan besok hari Khamis, kalau siapa yang nak meneruskan puasa sangat-sangatlah dianjurkan puasa sunat hari Khamis ya. Okey. Okey, itu sahaja dan untuk besok zikirnya ialah subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih ataupun subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim ya. Terbalikkan, bacalah sebanyak-banyak yang boleh kerana kalimah ini ringan pada sebutan tapi berat pada timbangan. Maksudnya ialah Allah Ta'ala sangat suka dengan dua kalimah ini, subhanallahi wa bihamdih. Makna puji-pujian baginya, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha besar ya. Kita puji hamba memujinya sangat-sangat dicintai oleh Allah. Ya. Jadi sebutlah banyak-banyak kali, zikirlah, biasakan lidah kita, basahkan lidah kita dengan zikrullah. Okey, itu saja pesanan saya insya-Allah. Kita berjumpa lagi malam besok insya-Allah ya. Sekian dulu aku li qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagus malam ni tak ada yang keluar eh. Daripada tadi 383 sehingga sekarang eh. Tapi jumlah yang datang mengaji ni makin sikit lah. Tak tahu kenapa eh. Ajak kawan-kawan ya sahabat. Ramai-ramai lagi.